Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah selalu semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar di rumah. Pada kesempatan pagi ini, mari kita mempelajari tema 1 organ gerak hewan dan manusia, di subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, dan pada pembelajaran yang pertama, kompetensi dasar pada muatan pelajaran IPA yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Fokus belajar kita hari ini yaitu menghafal organ gerak manusia dan menentukan ide pokok bacaan. Nah, sebelum kita memasuki materinya lebih jauh, perhatikan dulu gambar berikut ini. Gambar apa ya? Ayo amati ilustrasi gambar ini. Lalu buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Namun, sebelumnya kamu harus menentukan ide pokok tiap-tiap paragrafnya terlebih dahulu. Kira-kira apa ya ide pokoknya? Setelah kamu menentukan ide pokoknya, kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf yang ceritanya berdasarkan gambar yang kamu amati. Tulis di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selanjutnya, mari kita membaca sebuah teks yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Baca sampai selesai ya. Setelah kalian membaca selesai, kalian tentukan ide-ide pokok pada masing-masing paragraf yang kamu baca. Nah, sekarang mari kita membaca bersama. Ikuti alur bacaannya ya. Bagaimana? Kalian bisa mengikuti alur bacaan tersebut kan? Tetap semangat belajar di rumah ya. Selamat belajar dari rumah.